Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Kuku Hyundai. Kali ini gue mau ngirim Hyundai Stargazer tipe Prem. Dia turun langsung dari gudang yang ada di Pegangsaan ya. Nah, ini dia Hyundai tipe Prem warna black. Kita bakal kirim ke PT. Enggak, kita kirim. Kali ini orang PT-nya bakalan kesini dan bakalan lihat langsung kondisinya. Dan saat ini ada tim dari marketing yang lagi ngecek-ngecek kendaraan unitnya karena dia turun dari gunung. Turun dari gudang maksudnya, guys. Jadi kalau dari teman-teman marketing, kalau ketika kendaraan itu datang dari gudang ke sini, kita harus tag detail baik dari belakang, depan, ban, kendaraan, semuanya harus kita detail. Karena kalau kita sudah cek, kalau kita tidak cek seumpama, terus orang towingnya sudah pergi, itu sudah tanggung jawab dari pihak marketing. Makanya ini dari pihak marketing dia lagi cek detail banget ini. Apa aja yang kurang, mulai dari pemberkasan, mulai dari kalau ada lecet-lecet dikit kita bisa, kebetulan kita bisa tuker langsung, guys. Nah, ini nampak dari samping dan ini juga nampak dari bagian depan Hyundai tipe Prem. Coba kita lihat dalamannya ya. Ini mobil baru, guys. Nah, ini dia mobil baru Hyundai Stargazer Prem. Kondisinya seperti ini. Ini PT, guys. Kita sih kayaknya boleh nggak ya masuk ya ke sini. Oke, guys, kita masuk nih, guys. Nah, wah. Aromanya masih mobil-mobil baru, guys. Sangat-sangat halus sekali, guys. Ini ada servis dalam. Nanti saya servis 1000 km. Dan di sini, guys, perlu kalian ketahui, kilometernya hanya baru 7 dan bensinnya lumayan ya, guys. Kita kulin ini, guys. Nah. Ini masih baru nih. Ini belum tersambung dengan BlueLink-nya. Kalau sudah tersambung dengan BlueLink-nya, notifikasi di sini maka akan terhubung dengan handphone kitanya langsung, guys. Nah, kita juga kebetulan sudah dapat plat sementara. Nah, nih untungnya setiap pembelian di Hyundai andalan itu kita dapat plat sementara dari Hyundai-nya langsung selama 3 bulan ya, guys. Dan karpet dasarnya juga kita udah ada nih, guys. Nah, kurang lebih AC-nya sangat-sangat dingin nih, guys. Sangat-sangat, berhubung kita nggak bisa coba ini kendaraan, paling kita lihat-lihat aja, review-review aja ya, guys, seputar-seputar Hyundai. Nah, di bagian sini semuanya masih serba pastikan ya, guys. Kita di bagian captain seat-nya, guys. Ini yang varian captain seat. Untuk kursinya juga dia sudah kulitnya, guys. Jadi tunggu apa lagi, promo program akhir tahunnya, guys. DP-nya hanya 5 juta aja. Bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek dan Banten, itu DP-nya hanya 5 juta aja. Kalian boleh datang langsung ke dealer andalan ataupun ke dealer terdekat yang ada di Hyundai, ataupun mau dipandu sama gua langsung, guys. Boleh banget, guys. Kita boleh nyoba test drive. Test drive-nya boleh di rumah atau mau main langsung ke dealer juga tidak apa-apa, guys. Nah, ini dia belakang dari Hyundai Stargazer tipe Prem. Apa aja yang terdapat dalam Hyundai Stargazer tipe Prem ini? Yaitu salah satunya adalah sudah tersedianya kamera mundur. Nah, ini dia kamera mundur yang ada di Hyundai Stargazer. Dan juga dia sudah ada sensor parkirnya ya, guys ya. Apabila kita mendekati objek belakang itu, dia bakalan berhenti secara otomatis. Kita lihat bagian dalamnya ya, guys. Nah, ini dia bagasi bagian dalam Hyundai Stargazer yang tipe Prem. Sangat-sangat masih baru, guys. Jadi bagi teman-teman nih yang beli mobil baru itu, kalau di Hyundai khususnya, jangan mau, guys, kalau kita dapat ininya bukan tidak diplastikin, jangan mau. Oh ya, guys. Ini juga kita bisa ratakan ya, guys. Nah. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Sejajar kita bisa ratakan.
Nah, ini guys, dapatnya apa aja sih Mas Kuku untuk Hyundai Stargazer ini? Kalian boleh request ya guys, dapatnya apa aja, terutama yang dapatnya yang paling penting itu kita dapat free asuransi selama 1 tahun ya guys dari Hyundai-nya langsung. Jadi dari teman-teman nih, kalau apa sih asuransinya, apa mengenai meliputi apa? Asuransinya itu kita kecelakaan, bencana alam, banjir, tsunami, dan yang lain-lain, kerusakan 70% itu diganti langsung oleh pihak Hyundai-nya guys. Jadi jangan takut, kalau ada teman-teman nih beli Hyundai takut-takutin, ah kita juga ada program buyback garansi guys. Nah apabila saat ini teman-teman beli Hyundai Stargazer nih yang tipe prime, 3 tahun ke depan Hyundai mengeluarkan kendaraan barunya, apapun bentuknya itu, susutnya Stargazer yang dipakai saat ini selama 3 tahun hanya 30% saja dari harga terbarunya. Wow, ini program sangat gila dari Hyundai, di mana Hyundai memberikan garansi harga selama 3 tahun. Itu sangat-sangat luar biasa, guys. Nah, ini guys, kita kembali lagi nge-review di bagian depannya ini. Yang tipe black itu ternyata grillnya itu menyatu ya, guys. Warnanya dia ini padahal tipe yang tertinggi. Warnanya itu hitam. Grillnya juga hitam. Sama seperti dengan yang warnanya yang tipe trend gitu. Untuk peleknya juga dia sudah menggunakan pelek racing ring 16. Free asuransi selama 1 tahun itu guys. Apalagi terus free-nya guys, yaitu palang air yang pasti guys, yang belum terpasang ya. Nanti kita juga dapat kaca film ini guys. Ukurannya kalau nggak salah 40-60 guys. Itu asuransinya kaca filmnya merek Smith. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat-lihat di Hyundai, langsung menanyakan boleh banget. Dan apalagi free-nya, selain itu juga kita free spare parts dan juga oli selama 4 tahun guys. Ini selama 4 tahun. 4 tahun itu bukan waktu yang mudah untuk kita memakai kendaraan ini. 4 tahun itu kendaraan yang digunakan ya guys, selama 4 tahun. Olinya gratis, asuransinya gratis, spare partnya gratis, semuanya serba gratis. Bagi teman-teman langsung aja kalau mau lihat-lihat, langsung datang ke Hyundai Cilegon atau bisa hubungi 087-4x9x3x158. So kembali lagi sama video gua selanjutnya. Gua Kuku Hyundai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.